Pisal. Pisal. Ambil sarung tangan, sarung tangan. Pisal. Udah pengen jangan sampai lepas dia, takutnya gigit. Yang bisa. Macal. Woi, sarung tangan. Cor. Buaya itu yang satu lagi sini. Biasanya kalau dikongong gitu, ibu suka panik nggak? Oh, bukan panik lagi. Makanya saya kalau bawa dia nggak pernah jauh-jauh, bang. Karena kan kalau aku bawa dua kan aku nggak bisa kontrol juga. Oh iya. Kalau kayak gitu, ibu jangan panik. Harus tetap percaya diri. Kalau jadi dia lihat reaksi ibu nih, bos saya gimana nih? Wah, bos saya panik ya. Udah dia jadi. Iya iya. Abis gimana ya bang? Kadang kalau bawa dua udah bohong. Itu saya juga berat bawanya. Jadi lihat anjing apapun pasti dia gitu ya. Hey. Kirain bawa Pak Blito. Dia biasanya Pak Blito ya. Kan aku mau foto sama Pak Blito. Aduh, nanti kalau berikut dia datang lagi deh. Tadi enggak bilang. Mau juga bang. Hah? Kasih agak dekat. Loki, sana. Loki.
Loki, second. Loki, second. Tuh dia lebih tenang kan, jadi dia bisa baca energi. Tuh. Coba kasih dekat sini, udah stop. Ini kalau gue suruh gongin, pasti gongin. Loki, no. Ya, Bang Wan di mana? Lupa saya. Habis banyak ngecat. Kapan ke ada urusan ke Jakarta? Oh, kemarin baru ke Jakarta. Nanti kalau ke sana kontak aja. Kan biar dekat. Ya. Lumayan jauh juga ke sini. Ini jauh juga ya, lumayan jauh juga, makanya udah macetnya gitu ya. Waktu itu aku abang udah bilang ya nanti kita bawa papel itu. Ya jadi aku enggak ingatkan abang. Iya, lupa. Loki, tapi enggak apa-apa jadi ketemu Kroasia. Iya, Mak ya. Hai. Loki, enggak apa-apa kan? Pegang aja, mungkin enggak pegang gigit. Hai. Anak pintar. Hai. Hai. Hey, boy. Aku kan subscriber kamu. Eh, Loki. Coba ibu yang pegang nih, dia masih gonggong enggak? Sedikit. Hei, 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 namanya siapa? Miko. Miko. Jadi yang ya itu belum bisa fokus bang. Hei, no. Tuh. Jadi kalau ibu cuma diam aja begini pasti dia ngomong terus. Karena nggak ada koreksi. Oke. Iya. Coba ibu nanti koreksi. Coba disentak dikit ya. Putin. Hei. Apa ya? Lupa yang dibuat. Asli ya. Stop. Pokoknya kalau dia kayak gitu ibu sentek aja tapi
jangan takut-takut. Ya tadi kan. Iya. Enggak mau lah, Bang. Kita enggak. Iya. Terus kalau bawa jalan, biasa bawa jalan jangan panjang talinya, panjang begini. Oh. Pendek tuh. Ini, ya? Iya. Tuh. Sebenarnya ya susah. Kalau pendek kayak gini lebih enak. Kipas saya nggak pernah bawa jauh karena dia ada gejala aja. Oh, yang ini? Dia sering serangan jantung tuh malam. Ini kan kakak itu adik. Oh, ini ada kakek ini ya? Ada kakek. Ini cowok. Ini cowok. Cewek. Tapi belum pernah kawin. Kan ini adiknya sudah. Oh, udah steril. Oh, hey, cowok. Lihat lu kisah. Kecil, saling air sering dari mana? Ibu tuh yang kecil. Tuh, dia kalau lihatnya jadi nggak ngomong lagi. Bang yang lebih berisik kalau di luar ini, yang kecil ini. Hey. Yang kecil perempuan lebih. Ada, dia masih doain makan kan ibu? Belum makan dari pagi. Tadi kata abang kan jangan. Iya. Coba pakai makanan deh. Ambil aja, aku ambil makanan. Iya. Cal, bicara. Apa Cal? Ketanggapan lu? Anjing. Anjing ini. Jadi anjing ini tadi dekat sini. Guys, jadi anjing ini kalau lagi di luar ketemu anjing lain, ketemu orang pasti berisik, gonggong. Nah, tuannya ini nggak bisa kontrol, soalnya tuannya juga panik, jadi anjingnya makin jadi. Tapi kalau kita bisa kontrol, energi kita lebih kuat dari anjing ini, dia lebih tenang. Kalian bisa lihat kan, energi gue lebih besar, itu lebih tenang, lebih nurut. Yang ini boy, Gear and boy. Yang belum tahu nih bang, ini anjing jenis apa nih? Ini Shih Tzu. Abang siapa ya? Abang siapa? Udah bisa disuruh yang makan, gak makan, bisa? Enggak, jadi dia kalau gue bilang gak pernah disuruh bang. Jadi kalau enggak, bisa ditaruh nih, disuruh jangan makan dulu, bisa gak? Gak bisa kan. Oh gak bisa, oke guys, mari sini. Oke guys, jadi coba satu-satu. Yang mana dulu nih? Biasanya yang doyan makan yang Miko bang. Yang Miko yang ini, yang gede ya? Iya. Nah, lihat sini. Agak sana. Jadi dia ini doyan makan, Bu ya. Disuruh stop makan langsung makan pasti. Iya, biasanya sih. Iya, kalau dia lapar apalagi dia belum makan dari tadi. Mau makan? Iya, Bang. Dia suka gitu kadang kalau lagi enggak mau. Kalau snack-nya yang paling suka itu suka enggak? Waduh, enggak juga nih. Dia capek bang, kalau capek. Oh kalau capek, coba jangan sedekat itu, jangan. Coba. Hey, susah ngajarin kalau untuk ngajar salam ini kalau nggak doain makan. Pasti kalau lagi lapar banget dia lagi. Kalau kayak gitu, gini aja. Hey, kasih makan begini terus angkat kakinya gini. Kasih kayak gitu terus. Nah, kalau mau ngajarin fokus. Hey. Sit. Isto. Miko. Isto. Nih, di aren ke sini dicium-ciumin. Hey. Tuh, pas dia udah lihat kita langsung kasih. Nah, coba ganteng itu. Jadi mudah-mudahan dia mau makan. Waduh. Capek gitu, Bang. Gak mau juga. Kalau Bang kalau mau coba. Hey, Moli. Kalau ayam doyan enggak ayam? Ayam goreng gitu. Ayam goreng doyan, tapi dia tadi udah aku kasih, kalau udah aku kasih kan enggak mau lagi. Apalagi dia anjing kapuk tuh gini loh Bang ya. Dia mereka kalau udah capek enggak mau makan apa-apa. Terus gini, terus kalau dia mau gini ini capek begini dia cuma mau air dingin. Bang. Dikasih air biasa dia enggak mau, enggak akan dia minum. Oh gitu. Coba nih adik-adik kasih air dingin dulu. Tapi kalau dikasih air biasa. Coba deh air minum aja. Air dingin ya. Air dingin. Jadi
guys, dia belum mau makan guys, miskinnya. Jadi kasih Floki aja. Floki. Floki sini. Dekat sini. Hei. Makan, Floki. Woi, stop makan. Floki, sit. Sit. Woi. Sit. Woi, Floki. Sit. Oke, okay, good boy. Nah, coba nih. Nih. Udah, sedikit. Jangan, enggak boleh ya. Oh, enggak boleh. Mau juga. Hei. Oh, iya. Jajal, yang satu dulu. Hei, sabar nih. Lapar, dia mau makan deh. Hei, bentar. Hei. Coba bisa nggak disuruh stop kayak gitu? Suruh stop, lepas agak benar. Gini itu gini ini. Ya ya, lepas lepas. Tuh. Langsung mau minum kan? Oke. Okay. Iya, ditarik agak dikit aja, terus percaya diri aja. Nah. Coba suruh suruh minum dulu. Minum nih, Miko. Miko. Pakai suara kalau bisa. Oh iya iya. Ayo ayo. Nih. Stop, lepas yang di. Ntar begini. Jadi bisa tahu apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita panik-panik, takut-takut, pastinya nggak bakal nurut. Iya memang. Ini bun Ical yang kasih contoh per vlog ini. Coba pipeng Ical. Bagi di ibu ya. Ya bu, mbak. Eh, sini bun. Eh, sit. Floki. Eh. Oke. Floki. Woi. Nada juga pengaruh, Bu. Kalau kita enggak ada interaksi kayak pakai suara gitu nanti. Eh.
Tadi bisa tak? Milo, Maki. Hey. Isto. Tahu beli itu berapa? 1 tahun. Oh, lebih dia ini ya, gemuk. Gede dia ini. Gede banget. Aduh, susah juga nggak mau contohin kalau nggak bisa makan. Apa mungkin biasanya dia mungkin karena baru kenal abang kali ya, jadi dia nggak mau dikasih makan. Tapi biasanya kalau kita makan, apalagi namanya ayam goreng, dia nggak pernah. Nggak pernah nolak. Coba kalau ibu yang kasih, dia mau nggak? Kasih dikit aja. Hey, Loki. Loki, 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 Loki. Loki tu sih. Loki yang contoh dia ngomong kan orang Loki. Loki, coba coba. Okay, boksana, boksana je, boksana je. Ada Loki tadi itu. Jadi kalau mau ngajarin fokus, kasih cium gini nih. Terus lihat ke mata, dia kalau udah lihat mata kita langsung kasih. Good. Nih. Ciumin lagi. Look. Good. Nah, kalau untuk bisa diem situ aja dulu. Kalau untuk bisa second, kasih makan gini terus angkat tangannya gitu. Kalau sit kan udah bisa kan? Dia nggak mengerti kalau sit karena kan apa namanya orang tua sama sepapanya dia nih bule, jadi dia ngomongnya dia bilang orang Finland, jadi bilang kalau bilang berdiri nak berdiri, bilang istu. Oh ini kalau sit nggak, kalau kayak gitu sih gampang, kalau dia udah bisa mau makan gitu ngajarinnya gampang. Down, okay, good boy. Dia aku sit down dia bisa karena nah, sering aku ajarin. Oh. Hey, sit. Hei, lu. Okay. Jadi kalau bisa setiap hari jangan dikasih makan di tempat kayak gini. Makannya dari tangannya di. Oh. Disuapin. Oh, gitu. Iya, kalau mau bangun hubungan dekat sama dia, hubungan emosional gitu. Jadi jangan dimangkok. Jangan dimangkok, pakai tangan sendiri. Hei, lu. Oh, kalau jadi dapur dia enggak mau. Kita jadi kalau dari mangkok itu dia enggak ada yang mau ikut sini. Kalau dari mangkok sih bukan agak susah, cuma kalau dia kebiasaan makan di mangkok berarti kita apa jarang ada interaksi dengan dia mengenai kita kasih makan, sedangkan anjing itu selalu dekat dengan tuan yang biasa kasih makan. Nah, dia udah dekat nih sama ibu nih, cuma dia anggap ibu cuma sebagai temannya aja. Oh, bukannya tuannya. Bukan gitu, tuannya. Oh. Makanya kalau ada orang datang ya dia yang kontrol ibu. Bukan ibu yang kontrol dia kan, dia tadi. Ibu yang dikontrol sama dia kan. Ibu yang kenapa nih? Harusnya kan bisa dikasih perintah. No. Jadi aku kalau biasa kalau udah kayak gitu kok udah rusuh kan, kadang suka enak sama tetangga juga kan. Jadi ya udahlah aku langsung belum masuk. Oh, apalagi kalau kayak gitu dia makin enggak percaya diri. Kayak gini bu, nih kasih kayak gini, jangan langsung dikasih, tarik ke mata kita dulu. Look, okay, good boy. Okay. Kalau udah kebiasaan kayak gitu, ibu mau kemana pun pasti dia bakal ngikut. Di dalam dia suka ngikut, enggak kan? Dia nggak peduli. Kadang-kadang kalau ibu panggil pun dia paling datang habis itu pergi lagi. Dan habis itu ibu panggil lagi, panas sih lah, malas lah, dia nggak.
Tapi kalau dia udah benar-benar nurut, pasti satu kali panggil lu pas langsung datang. Hey. Hey, bro. Jatuh. Kalau udah sit, dia lihat ke mata kita, baru langsung kasih. Nah, sesekali, ya mau kesini, mau kesan dulu. Sekali kita dua jalan lagi nih, jalan. Nah, dia yang ngikutin kita kan? Hai guys. Stop, hei, liatin makanannya. Hei. Hei. Hei, mau. Sit. Sit, good. Hei. Look. Oke. Hei. Jadi gitu aja, Bu. Hei. Hei. Kalau untuk fokus, pokoknya fokus kayak gitu. Nih, sit, nih. Nih, duduk. Dicumin, arahin ke mata kita. Mas dia udah kayak gini, Bu, nih. Misalnya Bu panggil saya nih kan, coba. Panggil saya kan. Ya. Bang, abang gitu, coba. Iya, abang. Pas saya lihat Ibu begini, udah pas. Pokoknya tatapan pertama. Iya, langsung kasih. Nih. Oke, langsung kasih. Coba, Bu, coba deh. Coba ke sini. Cumin dulu. Arahin ke mata, arahin. Ya. Ngomong dia gini. Ibu harus percaya diri ya gini. Nih, look. Nah, langsung kasih. Good boy. Gitu. Jadi saya ulangin lagi nih, Bu ya. Kayak gini nih. Look. Nih. Arahin ke mata. Pokoknya dia harus lihat kita. Nah, udah lihat, langsung kasih. Good boy. Gitu aja terus tiap hari. Gak usah lama-lama. Iya, misalnya 5 menit ini udah 5 menit udah selesai, ya udah makanan masih banyak, ya udah kasih dia yang makan sendiri kalau dia mau makan. Yang penting ada kontak setiap hari biar dia bisa nurut. Kalau udah kayak gitu pasti nih, ibu mau kemana aja pasti dia ngikutin. Hey, Molly, Pico, no, woi, no, 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 hey. Eh, karena dia udah punya kebiasaan begitu terus, dia jadi setiap lihat sesuatu kayak gitu pasti dia ngomong. Nah, ibu harus bisa mengubah itu. Kalau saya sih paling cuma 2 hari udah bisa nih kan. Nah, kayak ini sekarang nih dia lewat orang lewat, kalau kayak gitu tarik terus pegang begini aja. Eh, lihat matanya. Eh, oke. Jadi seakan-akan udah nggak ada apa-apa, itu hal biasa. Jadi kalau apa ya kayak kemarin aku itu kalau dia bikin ngomong-ngomong gitu, terus aku bawa masuk langsung aja satu. Oh, jangan. Kan selamanya kayak gitu. Iya. Pokoknya dan talinya itu jangan panjang talinya, susah kontrolnya. Pokoknya talinya pendek aja kayak gini nih. Terus kalau dia kayak gitu, ibu jangan kayak kasihan sama dia apa gimana apa, jangan. Justru karena ibu punya rasa kasihan itu akhirnya anjingnya seperti kayak gini kan, susah diatur. Dia. Iya. Kalau kasihan untuk hal yang ngabaikan jadinya enggak bagus. Ya, Eh, pokoknya kalau dia gonggong-gonggong gitu, coba kasih dekatin, kasih dekat. Biar contoh sekali lagi. Oh, sini. Bisa langsung diangkat, Bu. Oh, iya. Tuh.
Kalau dia nggak gonggong sih mungkin langsung bisa langsung diam. Cuma posisinya kan dia gonggong. Coba kalau dia lewat aja. Coba eh. Lewat aja, lewat. Biasanya kan dia anjing baru lewat pasti dia langsung gonggong kan. Nah, coba lihat aja. Tuh, lihat kan. Hey. No. Hey. 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 No. Eh, no. Nah, kalau mereka udah diam nih kan, kayak gini nih dia tenang, kasih pujian. Jadi besok-besok dia nggak kayak gitu lagi. Tunggu, ayo sedikit dia mau makan deh, Muli. Muli. Muli, Muli, Muli. Dia memang enggak suka makan ya. Agak susah dia bang. Iya. Makan. Ini. Eh. Woi, ini nih. Cara gimana biar dia jangan makan nih. Ini makan. Sini kan sini makan. Nah, nih. Dia mau makan kan? Tuh, enggak mau makan kan? Karena dia bisa tahu energi saya. Oh ini belum ke sini. Oke, get away. Good boy. Jadi sebenarnya simpel aja bu. Nih. Tapi kadang. No. No. Oke, okay, good boy. Yes. Nah coba deh. Bisa nggak? Bos kita lagi ke. Nah, coba. Ayo kamu nih. Coba kasih kasih kasih. Suruh harus pakai perintah. Oh. Iya. Kayak kalau itu guru siapa siapa mau no gitu kalau enggak no. Nah. Nih. Nih. Oh, nih. Okay. Nah. Kalau enggak sentuh bagian lehernya coba. Enggak gini gini gini. Nih. Nih. Lu berdiri nih kalau angkat yang pusing pas lagi jangan semati. Eh. Sini aja ke bawah sini. Dari atas. Nih. Tuh dia mau makan kan? Nih. Tuh, enggak mau makan kan? Oke. Come on. Yes. Muli. Muli. Coba. Muli. Now. Coba yang kedua. Kameramen. Bagian layernya tuh. Kameramen. Nah, gitu. Tapi posisi jangan ditaruh di mulut, jadi kayak gini nih. Agak space. Oh, jarak, ada jarak. Iya, ada jarak ini. Kalau gini kan dia biasanya langsung makan nih kan. Nah. Karena saya yang kasih dia udah tahu. Oh, belum ada perintah nih. Nih, baru dia mau makan. Kayak gini. Tuh, jadi dia enggak mau makan. Eh, come on. Come on, boy. Kill. Eh. Look. Okay, good boy. Okay. Jadi gitu aja sebenarnya simpel aja coba kalau mau second sih pokoknya yang penting dia harus lapar dulu. Oh gitu. Nah, kalau udah lapar, nah, sit. Angkat aja tangannya gini, kasih. Oke, okay. Ambil lagi, ambil lagi, angkat lagi. Eh, kasih, good boy. Nanti lama kelamaan paling 2 hari lah, kasih lagi. Kalau dia duduk gitu, diriin lagi. Kemarin tuh bagasi hampir 30 lebih. Berangkat sendiri.
kalau udah sampai di bandara Helsinki sih nggak ada masalah bang, masalahnya kan di Kuwait aja. Di sini imigrasi rada ribet. Rocky betah di sini. Rocky ini cowok-cowok kasih ibu-ibu ini dulu. Ibu siapa? Ibu-ibu sebelum kita balik nih. Tunggu panggil Rocky. Pengen dulu nih. Spesial buat Rocky. Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. Rocky. Lagi jalan putar-putar tuh. Rocky, mau sini. Nih kan biasa lihat. Guys, biasa kan ibu penonton setiap Rocky naik lanjungan nih, cuma jarang belum pernah lihat langsung kebintaran Rocky kan. Nah, langsung aja nih kita tunjukin aksinya. Rocky. Sit. Pas. Lepas aja. Tuh, enggak bakal makan. Ayo makan. Rocky. Dibuang. Dekat sini makan, Lur. Ke sana sih jangan diam di tempat. Rocky. Sit. Rocky. Dibuang. Itu kalau udah nurut nih, saya kasih lagi. Nih. Rocky. Rocky. Ih, colongan guys. Coba sekali lagi. Rocky, tuh. Rocky. Oke. Okay. Rocky, sit. Sit, stay. Stay. Tuh, kalau udah nonton dia enggak bakal kemana-mana tuh. Iya. Rocky, stay. Jangan-jangan nanti dia berantem lagi guys, jangan-jangan. Coba lihat sini dulu, sekali lompatan gue. Naik. Lagi turun. Ulang. Lagi. Lagi naik sini. Lagi. Naik. Oke, good boy. Sit. Sit, Rocky. Red sit. No, red sit. Stay. Rocky, Fred, sit. Stay. Diam. Coba. Panggil turun. Dia gak bakalan turun. Kecuali saya yang panggil lu. Rocky. Walaupun ada makanan nih. Rocky. No. Rocky. No. Rocky. Hey, no. Rocky. Enggak bakal nurut. Ini siapa yang datang nih? Oke, lari ke mana sih? Rocky, ke blok sana. Rocky. Woi, sini cepat deh. Sit. Red sit. No, sit. Red sit. Stay. Tembak nih. Down. Stay. Okay. Come on. Good boy. Coba. Coba angkat dia. Angkat dia begini. Rocky. Rocky. Tinggi gitu, angkat dia tadi. Pagi-pagi itu boleh, pagi itu sama tangan tuh. Hah? Itu anak ya, Rocky. Rocky. Wih, gue. Jadi kalau guys, kalau orang lain yang angkat dia pasti digigit. Tapi kalau saya enggak bakal gigit. Iya, sit. Hey, Rocky. Stay.
Lucky stay. Lucky stay belajar seperti itu berapa lama? Nggak cepat sih, cuma karena memang dia sama saya itu ikatan batinnya sangat kuat. Jadi cara-cara yang tadi kasih, cara kasih makan pakai tangan. Jadinya gampang. Jadi gampang. Jadi dia pokoknya udah dekat. Makanya sama orang nggak bakalan nurut. Sama kayak sama Pablito ya. Iya, sama siapapun nggak bakalan nurut. Walaupun itu adik saya yang biasa kasih makan dia pun nggak bakalan nurut. Iya. Kalau dipanggil kan juga dia nggak mau kalau sama yang. Iya. Angkat pun pasti digigit. Loki. Bentar ya, Loki ya. Loki, sit boy. Break sit. Stay. Stay. Iya, satu. Terus boy. Terus, oke, okay, sebelah. Oke, good boy. Oke. Loki, Papito, sini. Mau enggak? Tapi kemarin baru setahun ya? Baru setahun. Tapi kok dia gemuk banget? Heeh, Loki, nanti. Dia bang. Lompat-lompat doang. Look nih. Oke. Okay. Sini. Sit. Tos dulu boy. Oke, okay, sudah. Down. Bang. Pura-pura mati. Oke, okay, come on. Sayang lu. Oke, good boy. Oke. Okay. Second. Oke. Stay. Dapat enggak? Coba. Bang, aku pengen pegang dia. Pegang aja enggak apa-apa. Yang penting jangan diangkat. Kalau diangkat gini. Mana? Itu. Jadi enggak langsung cuma gertek doang ini. Wah. Oh, keren tuh. Ini keren tuh. Ini. Iya, keren tuh. Minum dulu, Abang. Oke. Oke, guys, jadi kita udah habis nih. Penting mudah-mudahan aja ibunya bisa ngerti ya. Nanti bisa diulangin lagi cara-caranya biar si Molly sama Miko bisa nurut seperti Floki. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang mau butuh bantuan juga untuk mungkin ada anjing yang bermasalah, mudah-mudahan kita bisa bantu. Langsung DM aja ke Instagram Floki and the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Enak. Minum dulu. Ayo, makasih ya.